Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku, Mi Diana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Kim Sejong yang menolak menjadi teman dekat dari Ayu, tetapi karena alasan yang sangat bagus dan Ayu sepenuhnya mengerti, guys. Jadi, Kim Sejong mungkin adalah seseorang superstar, tetapi bukan rahasia lagi bahwa dia adalah penggemar berat penyanyi lain yaitu Ayu. Dan kedua solois itu bertemu saat syuting Ayu's Palace. Selama bagian wawancara, guys, terungkap bahwa Sejong pernah menolak kesempatan untuk bertemu dengan Ayu meskipun dia adalah penggemar beratnya. Ini dimulai ketika dia meminta mantan anggota gugudanya yaitu Mina untuk menghubungi rekan kerjanya di Hotel The Luna untuk dirinya. Ayu menceritakan bahwa dia menerima pesan teks melalui Mina kalau Sejong ingin dia menanyakan hal itu kepada dirinya. Lalu Ayu mengajak bertemu dan makan-makan untuk membalas pesan Mina itu. Dan ternyata guys, Sejong melalui Mina menolak ajakan makan bersama Ayu sehingga semakin dekat. Dia melakukan itu justru agar mereka dapat menjaga hubungan profesional yang menyenangkan, guys. Sejong mengatakan bahwa dia ingin menjaga jarak daripada mendekat. Ayu sama sekali tidak terluka dengan kenyataan itu. Dan sebaliknya, dia mengatakan bahwa dia memahami sifat Sejong. Mengetahui bahwa gadis yang lebih muda itu sangat menghormatinya dan hanya takut merusak citra yang telah dia bangun tentang dirinya. Sejong setuju dengan wawasan itu, guys. Dia menambahkan bahwa dia takut menjadi terlalu bersemangat sebagai fangirl lama Ayu. Sejong pun menjelaskan bahwa dia saat itu ragu-ragu, guys. Dia adalah penggemar berat Ayu tentunya, dan dia pikir dia tidak dapat bisa mengendalikan dirinya jika bertemu dengan idolanya itu. Lalu pada akhirnya, alasan Sejong menjaga jarak dari Ayu adalah murni karena dia adalah penggemar beratnya yang takut nggak bisa mengendalikan dirinya, guys. Lalu Ayu dan juga para penggemar pun paham dengan hal itu.